Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu tingkatan yang sangat tinggi, yaitu tentang ridho. Salah satu tingkatan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, beberapa contoh. Ya, contoh ini penting karena dengan contoh kita bisa mendapatkan ya, penjelasan lebih konkret. Ya, ada beberapa contoh. Ya, salah satu contoh adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah seorang sahabat yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga minta kepada Rasul supaya didoakan, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya, ya saya ini agar punya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya diijabah. Semua doanya diijabah oleh Allah. Nah, menariknya ya, walaupun dia punya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di masa tuanya dia diuji oleh Allah dengan buta matanya. Ya, dalam perjalanannya ke Mekah melakukan umroh, ada seseorang yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kondisinya. Ya, orang ini bertanya, dalam riwayat lain itu anaknya, salah seorang anaknya. Ya, dia bertanya kepada dia, kenapa ya, dengan kondisimu yang seperti ini, kenapa engkau kan punya doa yang diijabah oleh Allah, kenapa enggak berdoa meminta supaya disembuhkan dari kebutaan ini, sehingga kamu tidak mengalami kesulitan, semua kesulitan ini. Apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, dia mengatakan, ya bunayya, qada'ullahi ahabbu ilayya min basari. Wahai anakku, katanya, ketetapan Allah ini lebih aku cintai daripada mataku ini, kedua mataku. Dia tidak mau menggunakan fasilitas doanya yang diijabah oleh Allah itu ya untuk minta kesembuhan, karena dia ingin menerima ketetapan Allah dengan ridho. Dia tidak ingin keluar dari posisinya, kedudukan ridhonya itu. Makanya dia tidak menggunakan fasilitas doanya. Mungkin kalau kita sudah sejak dari awal sakit sudah langsung berdoa kepada Allah, toh kita punya ya fasilitas doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang kedua ya adalah kisah salah seorang wanita ya, yang bernama Ummu Zufar radhiyallahu anha. Ya. Wanita sahabiah ini punya penyakit ayan, epilepsi. Suatu saat ya, dia menemui Rasulullah SAW dan minta supaya didoakan agar sembuh dari penyakitnya. Tapi Rasulullah SAW menawarkan alternatif. Kata Rasulullah SAW, kalau aku doakan ya, kamu insya Allah sembuh, disembuhkan oleh Allah. Ya. Atau ada tawaran lain, kamu bersabar dan kamu akan mendapatkan surga Allah. Wanita sahabiah ini, Su'airah al-Asadiyah ini, memilih tawaran yang kedua. Ya. Memilih untuk tetap bersabar dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau milih yang pertama tadi langsung sembuh, tapi dia lebih memilih bersabar menerima qada tetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya penyakit ayan tadi itu. Hanya ada satu permintaan ya dari Su'airah radhiyallahu anha. Kata Su'airah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
kalau saya sedang kambuh penyakitku, tolong doakan agar auratku tidak terbuka. Lalu kemudian didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mendapatkan itu. Dia lebih memilih ridho dengan ketetapan Allah walaupun tidak menyenangkan, tapi kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh yang semoga bisa memotivasi kita untuk mendapatkan tingkatan ridho ini. Dan contoh yang ketiga adalah kisahnya Nabi Ayyub alaihis salam. Ketika diuji oleh Allah dengan penyakit bertahun-tahun, beliau tidak segera berdoa kepada Allah. Walaupun doa seorang nabi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah, tapi beliau menjalani itu dengan ridho, karena beliau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui satu ketetapan qada dan qadarnya yang menurut manusia tidak menyenangkan. Tapi menurut Nabi Ayyub, ya, diterima dengan ridho, dan akhirnya kemudian beliau sukses menjalani ujian dari Allah, dan seluruh hartanya yang habis selama masa menjalani penyakitnya itu, dan kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarganya diganti oleh Allah, yang tadinya banyak meninggal dan diganti oleh Allah, lahir anak-anaknya yang baru dalam jumlah yang lebih dua kali lipatnya. Nah, itulah contoh-contoh ridho yang bisa kita sebutkan dalam kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian di antara beberapa penjelasan terkait dengan tingkatan ridho yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Semoga Allah mengaruniai tingkatan ridho ini kepada kita semuanya, sehingga kita berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, baik di dunia ataupun nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.